Alhamdulillahirabbil alamin. Tumbuhkan rasa cinta kami pada seni budaya Betawi. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikanlah kegiatan festival pada hari ini sebagai penerus pelestari seni budaya bangsa pendahulu kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati al-'amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah para hadirin, salam sejahtera buat semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang SB, Bapak Gumelar, penolakan Pak. Yang terhormat Pak Imbong, abang kita, dedengkotnya LKB, Lembaga Kebudayaan Betawi. Terima kasih sudah datang. Dewan juri, komplit ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan para peserta semua, 150 ondel-ondel, 150, 75 pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berlangsungnya kegiatan ini, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga lancar karena kegiatan kita ini hanya ada 2 hari. Hari ini dan besok. Untuk festival ini pertama kali kita laksanakan di Taman Mini. Pendaftaran mulai dari bulan Februari tahun ini. Sampai dengan kemarin technical meeting itu tanggal 15 April. Adapun juri kita adalah 1. Pak Haji Ahmad Supandi, Bapak Rudi Haryanto, Bapak Muhammad Yamin Asyari, 4. Pak Firmansyah, dan 5. Pak Satiri Mimin Esra. Ini yang paling penting, hadiah. Kita akan memberikan hadiah kepada pemenang juara 1 10 juta rupiah, juara 2 8.500, juara 3 7.500, juara harapan 1 5 juta, dan harapan 2 4 juta. Kegiatan ini dimaksud, dikandung maksud adalah untuk membina ondel-ondel yang ada di DKI Jakarta agar lebih terarah, dan kita juga akan melestarikan ondel-ondel kedepannya menjadi ikon yang termasuk ikon terbaik di DKI Jakarta. Melalui kegiatan yang sangat baik ini, kami mohon
ada sambutan dari perwakilan Lembaga Kebudayaan Betawi kepada Bang Imbong. Silakan Bang, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, Caritin, Nyak Babe sekalian. Saya atas nama Lembaga Kebudayaan Betawi sangat mengapresiasi Pak Badlan untuk kegiatan ini, yang mana kita buktikan bahwa ondel-ondel merupakan produk budaya yang akan lebih berkembang ke depan sesuai pesan Pak Gubernur untuk pengembangan-pengembangan ke depan tentang budaya Betawi, dan diharapkan akan menjadi punya nilai manfaat untuk para komunitas ondel-ondel yang ada di seluruh Jakarta. Ini saya dengar 75 pasang hampir seluruh Jakarta nih Pak. Ada juga yang beberapa yang dari Bekasi dan beberapa dari wilayah sekitar kota Jakarta. Lembaga Kebudayaan Betawi sangat mengapresiasi. Semoga kegiatan ini akan terus berjalan ke depan, dan kawan-kawan komunitas akan terus berinovasi. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imbong atas sambutannya. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan dan mendengarkan secara langsung sambutan beserta pembukaan acara festival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Kepadlan, selaku KUP, anjungan KB, Pak Imbong, Dewan Juri, Haji Hendi, Pencang-cing sekalian, dan juga seluruh peserta, anak-anakku, kegiatan festival ondel-ondel. Jadi kami dari Dinas Pariwisata tentunya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh KUP. Ini memang merupakan suatu terobosan baru ya, maksudnya baru pertama kali ya diadakan untuk di Pemprov DKI ya khususnya. Jadi kalau lihat antusiasmenya ternyata sangat luar biasa. Tadi saya dengar bincang-bincang sama Jendi juga, yang daftar udah melebihi kapasitas ya. Kita hanya menerima 75 orang, tapi yang daftar lebih dari itu. Jadi ya mungkin Pak Badlan untuk ke depan bisa ditambahkan lagi anggarannya Pak Badlan. Dan insya Allah ini juga akan tentunya akan kami sampaikan juga kepada Kepala Dinas. Kalau misalkan ini kita bisa lakukan di 5 wilayah, terus ditinggalkan juga ke tingkat provinsi, tentunya ini akan lebih semarak lagi. Jadi kita bikin kayak akan none, tapi versinya ondel-ondel. Nah, kalau bisa seperti itu kayaknya seru juga tuh. Tentunya ini juga dalam rangka pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, karena kita tahu sekarang ondel begitu melihat ondel-ondel langsung merangkak. Nah, jadi gimana ondel-ondel tetap punya wibawa tapi nggak serem, dan juga memang apa namanya kedepannya memang layak untuk ditampilkan sebagai ikon di dunia internasional. Saya rasa itu sambutan dari saya. Selanjutnya tentunya mengawali kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Festival Ondel-Ondel 2019 saya nyatakan dibuka. Selamat festival. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Bintang untuk dan memukul gong secara simbolis membuka acara pada pagi hari ini. Dan dipersilakan untuk kepada Bapak Dewan Juri dan juga pengundangan bisa naik atas panggung dan mendampingi Pak Bintang.
Yeah. Rias ondel-ondel. Iya. Ini ada beberapa kriteria penilaiannya, Pak. Iya. Iya. Beberapa, Pak. Kalau riasnya cantik, molek semampai, bohai, dia menang, Pak. Iya. Terutama yang menonjol depannya bakal menang, Pak. Nanggal. Apa? Ini udah sini kayaknya udah mulai dihiasin palanya tuh, Pak. Iya, ya. Nih, alih-alih semuanya, Pak. Iya. Iya. Kalau ini nggak pernah nias dini ini karena nggak ada semuanya nias. Pokoknya dininya itu sama hebat banget ini. Iya. Rata-rata cantik-cantik. Iya masih. Ah, semok-semok. Beda sama nias dini yang mau melamun. Kalau melamun di dini aja ya. Dini pak? Oh dini kita biru juga maju-maju mana? Kita konsentrasi dia. Ini ada dari Ria Salon yang bentuk ini. Ini dari FG Salon. Bikin Salon mana nih? Salon kalau di apa? Namanya sama FG Salon. Pokoknya kita cintai budaya kita, Pak. Iya, semangat ya. Dari apa? Dari wilayah kita sendiri, Pak. Meningkat ke tingkat ke dari RT dulu ya, kita punya saudara yang baik gimana ya, tingkat lagi ke RW intinya nanti budaya Betawi ini akan berkembang, terutama buat para seniman-seniman ya, para seni-senin ya, yang ahli dalam bidang menghias kok ya. Nanti tingkat jenjangnya akan lebih tinggi lagi nih, Pak. Ini tingkat apa, Pak? Provinsi nih, jangan-jangan ya. Provinsi DKI, mungkin yang ikutinnya pesertanya dari tahun-tahun aja, Pak. Dari Sangga Binade. Sangga. Dari Kecamatan Binade nih ya. Banyak banyak nih ya yang ahli-ahli di sini ya. Khususnya ini juga dihadirin bapak-bapak dari LKB, Bang. LKB. Terus dari satu lagi mana itu, Bang? Bapak jelas lah LKB, Pak. Masalah LKB ini salah satu ya, maka dari itu kita kasih lagu nih, Pak. Ya. Yeah. Nulis surat cinta di Malaysia. Tak kepot, yang tak kepot ini, Pak. Yang tak kepot, yang tak kepot. Cakep, kalau di nari itu masih pagi. Kita soal boleh cakep. Tulisannya, terkata separuh enak. Kalau cinta kita terhadap Indonesia, kita juga budayanya. Benar. Gitu, Pak. Ya. Nah, tangan sih. Mengambil dokumentasi di bawah panggung karena akan mengganggu kegiatan dari peserta dalam menghias ondel-ondel dan juga mengganggu penilaian dari dewan juri. Kebudayaan Betawi juga panitia, suku dinas kalian ada di sini, juga bisa tampil di sini, tatap muka bersama masyarakat khususnya ada di taman ini, Indonesia ini indah ini. Taman ini nih didirikan tahun 72 ya. Kemudian diresmikan oleh Ibu Tien Soeharto bulan tanggal 20 April 1975. Ini terdiri ada 26 provinsi ya. Nanti ada suku-suku apa budaya-budaya yang ada di. Thank you.
Di acara siang hari ini luar biasa nih Bang. Nengga nih udah lagi pada ini acara apa? Acara festival rias pengantin. Pengantin. Ondel-ondel. Pengantin. Masa pengantin begini? Mukanya pada-pada digelap-digelap. Ayo kita ngomong lagi Mastur, maunya rias pengantin aja. Iya, apa biar mirip jalannya. Sebenernya malah. Enggak mau. Ini kemarin ini yang lomba di luar biasa nih Bang. Dari warna-warni dia tuh. Wow. Warna-warni. Memang jujur aja Bang, yang namanya ngebentuk seperti ini enggak gampang. Loh, enggak gampang. Susah. Enggak kalau dibangun hari ini aja mah gampang. Iya. Yang ngerias, yang kalau ngerias sama bini sama ondel-ondel bagaimana ya? Gampangan jatuh. Ini. Nah, iya. Dia diam aja. Kalau sama bini kita enggak boleh tidur, bini boleh. Nah. Dan Lihat tuh, Bang, lihat bulu matanya, Bang. Masya Allah. Ya Allah, ini bukan bulu mata. Apa itu? Ini bulu mata sapu duk ini. Itu bisa ngedip itu. Pakai di dari mana orang melotot aja? Iya, lihat Bang, luar biasa. Ini Bang, nanti dinilai sama para juri nih. Wah. Yang mana yang paling bagus nih? Ya, kami sih bagus semua ini. Bagus kok, Bang. Yang penting di sini kita bicara bukan masalah kalah menang. Yang penting kita budaya Betawi. Betul. Kembali kita melihat nih Bang, keseruan dari merias ondel-ondel. Ternyata kita kehadiran yang terhormat Dr. Bapak Haji Ahmad Suhaimi, Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta. Halo Pak, selamat pagi. Untuk bisa memberikan sambutannya ke atas kamu. Bapak Haji Ahmad Abdurrahman Suhaimi, LC, Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini terlaksana festival ondel-ondel. Saya berharap sebagai ketua komisi D nanti tahun depan itu lebih besar lagi. Bukan sekedar di taman ini, mudah-mudahan di Monas. Setuju nggak Bu? Iya. Jadi bisa jadi event internasional begitu, justru dilihat oleh dunia internasional, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan juga nanti ada, kalau nggak salah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya dan dukungannya kepada budaya Betawi. Iya, baik, nanti kita kembalikan lagi ke abang-abang dan empok kita yang cantik dan ganteng ini. Silakan loh. Iya, terima kasih. Kita mantap lagi ya. Iya, kepada bapak kita, orang tua kita, Bapak Ahmad yang sudah mengasih sambutan begitu panjang lebar. Tapi yang penting walaupun sedikit bermakna dan ada artinya, ada artinya. Tukarkan untuk bapak kita, Pak Ahmad. Tapi ini tidak apa, Bang. Katanya nanti akan ada lomba dan persiapan merak loh. Merak loh? Oh iya. Apa, Bang? Ya, nggak tahu, tanya aja.
nanti musiknya berarti dari kita lagi. Iya. Kami udah. Ya insya Allah, mudah-mudahan Bapak Ahmad ini kita doain biar panjang umur. Bapak Abdul Rahman ini kita beri kesehatan, panjang umur, ya enggak? Mudah-mudahan rezeki kita banyak. Adanya positif. Bapak masih ponakan-ponakan yang Bang Benyamin Cek. Apa makanannya? Ya saya Agus Jibros. Dipanggilnya Bang Haji. Haji. Maaf, saya bukan ngomong sombong. Ya. Nama saya Aliando. Wah, kapok banget. Aliando. Iya Bang, ini kan sekarang lagi festival ondel-ondel nih. Betul. Mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini untuk lomba festival nih. Ya kita doain dia pada menang dah ya gitu ya. Iya, menang. Heeh. Dan kita doain juga kepada sana nanti mau diarahkan ke Bang. Kemana? Kalau keliling. Kok keliling sini? Iya. Wah, iya. Mudah-mudahan juang ini. Oh iya, maaf, terima kasih. Waduh, ya anjir, terima kasih. Waduh, ini foto nih. Alhamdulillah. Ya, makasih Pak. Makasih Pak. Amin. Bapak ya. Tapi Bapak kalau saya udah kenal waktu itu tidak tahu. Iya. Iya Pak. Iya. Selamat. Terima kasih Bapak. Selamat jalan. Mudah-mudahan diberi kesehatan panjang umur. Selamat berlari lagi. Iya. Kita doain dia berlari lagi. Iya. Kita mau bisa hanya bisa doa aja ya. Doa. Iya. Mudah-mudahan. Ya, lima, empat,
3, 2, 1. Ya, lepas. 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 Sekarang semua lepas. Pesertanya di depannya ya, di depannya yang meriah. Siapa pun sekarang bisa motivasi. Nilainya kayak dua kali hari ini, sekali besok sekali. Gak usah takut, tenang aja. Terus, nah itu pesertanya si awal nilai. Jadi silakan pergi di depan masing-masing model-modelnya yang rias. Nah, kita mau menilai semuanya. Ayo silakan sendiri. Ayo, ayo siap siap. Ayo, jangan lupa nomornya. Oke, oke, benar. Ya baik, kepada seluruh peserta bisa langsung berdiri di depan karya atau kreasinya di depan satu pasang ondel-ondel yang telah dirias karena akan dilakukan penilaian langsung oleh dewan juri. Dan mohon bersiap-siap untuk peserta nomor urut 11-20 karena setelah ini akan langsung naik ke atas panggung 10 pasang ondel-ondel lagi. Ya, peserta gelombang nama Sanggar Al-Husna dengan nama pimpinan Bapak Gozali. Nomor 18 nama Sanggar Sinar Jaya Muda dengan nama pimpinan Bapak Sultan. Untuk gelombang pertama melakukan rias ondel-ondel dan sebanyak 10 pasang untuk gelombang pertama ini. Nantinya akan dilanjutkan terus untuk melanjutkan ke gelombang kedua hingga gelombang ketiga atau gelombang terakhir. Dan informasikan kembali bahwa total dari peserta yang hadir pada hari ini ada dari durasinya sama, yaitu 30 menit.
Ayo, susu.